الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين Auzubillahiminasyaitanirrajeem Wallazina iza fa'alu fahisha Fahishatan au zalamu anfusahum Zakarullah wa astaghfaru li zunubihim Waman yaghfiruz zunuba illallah Wa lam yusirru ala ma fa'alu Wa hum ya'lamun Sadaqallahu al-azim Hadirin kaum muslimin Sidang Jum'ah yang berbahagia Ada satu pertanyaan yang pernah diajukan seseorang kepada saya. Bukankah di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu taala menjanjikan lewat rasulnya bahwasanya andai kata ibadah saum Ramadan seseorang itu diterima oleh Allah maka Allah menjanjikan akan menghapus seluruh dosa yang pernah dia perbuat sebelumnya. Mansa Ramadanan ibanan wa ihtisaban, lahu ma Pertanyaannya, kalau memang dosa kita manusia sudah dihapus dengan diterimanya ibadah saum kita. Lalu apa perlunya lagi umat Islam disibukkan menyelenggarakan acara halal bihalal atau mengirim ucapan lewat SMS WA yang pada intinya memohon agar kesalahan dan kehilafan dimaafkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, sengaja tadi saya membaca Quran surah Al Imran ayat 135 di awal khutbah. Di mana di dalam ayat ini dengan tegas sekali Allah menyatakan ada dua jenis dosa manusia. Yang pertama dosa menzolimi diri sendiri. Zolimun li Yaitu perbuatan pelanggaran terhadap aturan Allah yang dilakukan oleh seorang mukmin yang rugi hanya diri dia sendiri. Tidak ada pihak lain yang dirugikan oleh perbuatan dosanya. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa melanggar aturan Allah, lalu mereka berdua sadar, mereka pun segera bertobat kepada Allah dalam doa mereka, Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, sungguh kami berdua telah menzolimi diri kami sendiri. Ini termasuk ke dalam kategori dosa menzolimi diri. Karena tidak ada pihak lain yang dirugikan. Lagi pula pada waktu itu, pihak lain itu belum ada. Keturunan Adam belum lahir. Dan Islam sama sekali tidak mengenal istilah dosa waris. An la taziru waziratan wizra ukhra, kata Allah. Seseorang tidak akan pernah dituntut oleh sebab dosa orang lain. Tidak ada dosa waris dalam Islam. Maka, contoh lain dari dosa menzalimi diri sendiri ini, misalnya seorang Muslim dengan sengaja meninggalkan kewajiban sholat, kewajiban saum, kewajiban berumrah, berhaji. Siapa yang rugi? Tidak ada kecuali dirinya sendiri untuk proses tobat seorang kepada Allah akan dosanya ini relatif lebih mudah. Dia tinggal bertobat pada Allah. Jika tobatnya memenuhi syarat tobat nasuha, tubuh ilallahi tobatan nasuha, maka pasti dosa-dosa dia akan dihapus oleh Allah. Dan semua ulama sepakat, tidak ada satupun yang berbeda bahwa untuk jenis dosa yang pertama ini jika ibadah saum Ramadan seseorang diterima sebagaimana dijanjikan dalam hadis dosa dia akan dihapus seluruhnya. Yang berat sebenarnya adalah jenis dosa yang kedua yang di dalam ayat itu disebut dengan dosa fahisah. Yang dimaksudkan dengan dosa fahisah itu adalah perbuatan dosa seseorang mukmin kepada Allah karena dia melanggar aturan Allah, yang rugi bukan hanya diri dia, tapi ada pihak lain yang ikut dirugikan. Zalimun li nafsi wa zalimun li Dengan perbuatan dosanya itu, dia telah menzolimi dirinya sendiri dan telah pula menzolimi orang lain. Jenis dosa inilah yang paling banyak. Contohnya mencuri, merampok, korupsi, menipu, membunuh, berzina, menggunjing, memfitnah. Ini semua termasuk dosa fahisah. Selain dia menzolimi diri sendiri dengan melanggar aturan Allah, ada pihak lain yang dia zolimi, yang dirugikan. Contohnya tadi misalnya mencuri. Jelas dia menzolimi dirinya sendiri berbuat dosa pada Allah. Lalu ada pihak lain yang ikut dirugikan, yaitu orang yang hartanya dia curi. Untuk proses taubatnya, ini jauh lebih berat. Paling tidak nambah satu syarat untuk dia bertaubat pada Allah, dia harus terlebih dahulu menyelesaikan kezaliman yang dia lakukan pada orang lain. Sebelum dia bertaubat pada Allah, subhanahu wa ta'ala. Jadi, meminta maaf dan menyelesaikan kezaliman yang dia lakukan menjadi syarat dulu pertama. Baru dia dibolehkan untuk bertobat pada Allah, jadi tidak bisa dalam prinsip Islam. Seorang, misalnya, menzolimi seseorang, lalu dia tidak meminta maaf, atau hak orang lain itu tidak dikembalikan padanya. Hanya malam hari dia kemudian bangun, lalu tahajud, lalu dia menangis, sambil kemudian dia bertobat pada Allah. Ya Allah, tadi pagi saya baru saja menzolimi seseorang, mohon ampun ya Allah. Kira-kira kalau saya boleh bahasakan, Allah akan mengatakan, selesaikan dulu urusan kamu dengan orang yang telah kamu zalimi. Kalau sudah selesai, baru silakan kalau mau bertobat pada Allah SWT. Begini luar biasa Allah menghargai hak manusia. Sebagian ulama memang ada yang berpendapat bahwa jika ibadah saum dan ibadah haji seseorang diterima oleh Allah Subhanahu taala, Dosa fahisah pun ikut dihapus. Lalu bagaimana dengan hak orang yang terzolimi? Allah yang menanggung. Ini pendapat sebagian ulama. Tetapi sebagian besar ulama berkeyakinan, tidak. Yang dihapus otomatis dengan ibadah saum seseorang itu diterima oleh Allah, hanyalah dosa menzolimi diri sendiri. Adapun dosa fahisah, benar Allah akan langsung menghapus dosa orang. Tanpa dia bertobat lagi pada Allah, asal urusan dengan dia dia zolimi sudah selesai. Karena kebanyakan kita umat Islam di Indonesia ini pengikut mazhab syafi'i yang termasuk meyakini pendapat ini, maka itulah sebabnya kita menyelenggarakan acara halal bihalal itu. Harapannya dengan ibadah sahur Ramadan yang kita laksanakan itu mudah-mudahan Allah menerimanya sehingga dosa menzolimi diri sudah dihapus dan dosa fahisah juga akan segera dihapus dengan kita saling maaf memaafkan. Karenanya sejak dulu saya termasuk yang sangat mendukung acara halal bihalal ini atau apalah namanya itu yang intinya kita saling maaf memaafkan. Tapi dari tahun ke tahun yang saya perhatikan acara ini sama sekali tidak menyentuh esensi dari maaf memaafkan yang dimaksud oleh Islam. Yang terjadi biasanya acara ini dibuka oleh MC Lalu ada pembacaan Al-Quran, lalu kemudian cari tilawah, sambutan panitia, sambutan pihak pimpinan. Kalau ada kemudian ceramah sekitar setengah jam, tutup dengan doa. Lalu sebelum nanti makan lontong kari, itu biasanya. Unsur pimpinan kemudian berdiri di depan. Lalu orang pun beramai-ramai antrian untuk saling bersalaman. Minal aidin, wal mohon maaf lahir batin, nol-nol, dan seterusnya. Kalau memang di antara yang bersalaman itu memang tidak ada dosa fahisah, selesai. Enggak salaman juga enggak apa-apa, enggak ngomong minal aidin taqabbalallah, maaf mohon maaf juga tidak ada masalah. Tapi kalau memang ada dosa fahisah, tidak bisa selesai dengan cara seperti itu. Di dalam Islam, sejauh yang saya bisa fahami dalam syariat Islam, yang namanya hubungan hablum nas, itu selalu dengan akad yang jelas. Harus dengan ijab kabul yang pasti. Saya ingin menjual barang. Apa barang yang mau dijual? HP. Apa barang baru atau second? Merek apa? Bagaimana kondisinya? Mau dijual berapa? Sehingga pembeli akan mempertimbangkan apakah dia mau membeli atau tidak. Kalau sepakat, baru terjadi akad jual beli. Utang piutang kata Allah. Catat. Hadirkan dua orang saksi. Berapa lama dia akan membayar hutang itu? Kembali, akad nikah harus jelas, ijab kabulnya. Saya nikahkan saudara kepada Siti Fatimah, misalnya. Siapa Siti Fatimah? Putri kandung saya, jelaskan dalam akad. Mungkin juga dia putri kandung orang lain. Kalau putri kandung orang lain, jelaskan pula putri kandung siapa. Apakah maharnya boleh disebut? Disebut, sebut berapa? Berapa jumlah mahar itu? Apakah mau dibayar kontan atau mau dicicil? Jelas harus jelas akadnya. Sebelum si calon mempelai itu akan menyatakan menerima atau tidak ijab itu dengan kabulnya, maka maaf, memaafkan harus jelas apa kesalahan yang akan dimintai untuk dimaafkan. Harus dengan akad yang jelas, saya telah melakukan kesalahan ini. Dan saya minta maaf. Supaya orang yang meminta maaf itu betul-betul ikhlas. Mau memaafkan atau tidak. Karena mungkin saja sampai bisa terjadi seperti ini. Mohon maaf lahir batin. Nol-nol dan sebagainya. Ya sama-sama kata pihak yang lain. Lalu orang yang meminta maaf duluan itu kemudian mengatakan Alhamdulillah ya Allah terima kasih. Loh kenapa saudara? Emang ada apa? Bapak masih ingat gak kata yang minta maaf itu? tujuh tahun yang lalu pernah menyebar fitnah pada diri Bapak. Oh, itu nggak mungkin saya lupakan saudara. Asal saudara tahu saja, gara-gara fitnah itu yang paling pertama hancur adalah kehidupan rumah tangga saya. Istri saya begitu sangat percaya dengan fitnah itu. Akhirnya dia mengajukan gugatan cerai entah bagaimana pengadilan menerima. Lalu saya pun di PHK karena empat bulan saya tidak masuk kerja, saya stres, dirawat, di Cisarua dan seterusnya. Hancurlah rumah tangga saya. Hancurlah seluruh kehidupan karir saya. Karenanya selama tujuh tahun itu, saya selalu berdoa kepada Allah, Ya Allah, jangan sampai saya mati sebelum kau temukan saya dengan siapa penyebar fitnah itu. Dalamun di diharapkan, diceket. Kenapa saudara mengingatkan saya dengan peristiwa tujuh tahun yang lalu? Ya tadi saya sudah minta maaf pada Bapak dan Bapak sudah memaafkan kita sepakat nol-nol. Jadi sebenarnya saya Pak penyebar fitnah itu. Oh tidak, saya kira bukan saudara, saya nggak akan pernah memaafkan. Mungkin sudah lain lagi persoalan itu. Makanya harus jelas Pak. Kenapa Islam membuat aturan seperti ini? Supaya setiap orang berpikir seribu kali untuk berani menzolimi orang lain. Suatu saat orang yang dizolimi itu harus tahu Kapan? Ketika dia mau bertaubat pada Allah. Dia harus mengaku. Bagaimana kalau dia tidak mengaku? Maka Allah tidak berkenan untuk mengampuni. Dosa dia akan tetap terus mengambang. Pak. Sampai kapan? Ya kalau sampai dia meninggal dunia berarti akan selesai di akhirat. Kalau dia tidak selesaikan dunia, maka di akhirat ketemulah kita dengan hadis Rasulullah SAW. Atadruna Mahwal muflis. Tahukah kalian siapa manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti? Manusia paling bangkrut di akhirat nanti kata Rasulullah adalah orang yang menzolimi seseorang di dunia. Menzolimi orang di dunia. Lalu dia tidak menyelesaikan, tidak meminta maaf, hak orang itu tidak dikembalikan. Berarti taubat Allah pun menggantung. Maka di akhirat Allah akan menyelesaikan. Bagaimana cara Allah menyelesaikan? Orang yang berbuat zolim ini, kalau dia punya amal ibadah, akan diambil oleh Allah amal ibadahnya sesuai dengan kadar kezolimannya untuk dilimpahkan kepada orang yang dia zolimi. Baru dibayarkan kepada lima orang, sudah habis amal ibadahnya. Padahal yang dia zolimi ada sepuluh orang, bagaimana nasib yang lima orang lagi? Dosa yang lima orang itu masing-masing akan diambil oleh Allah sesuai dengan kadar kezoliman orang ini, lalu ditimpakan pada orang yang berbuat zolim. Sudah amalnya habis, dosa orang lain ditimpakan pada dia. Inilah manusia yang muflis, kata Rasulullah, manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti. Kalau seorang mukmin menyadari ini, lebih baik dia menghadapi resiko apapun di dunia untuk menyelesaikan kezaliman yang pernah dia perbuat daripada dia harus menjadi manusia yang bangkrut di akhirat nanti. Paling tidak, kalau semua muslim menyadari ini, siapa? seorang yang berani berbuat zolim pada orang lain. Enak saja orang menyebarkan fitnah terhadap seseorang, nyebar di media sosial seperti sekarang ini. Lalu orang yang difitnah sudah hancur segala macam, dia selesai hanya dengan memohon ampun pada Allah. Di mana keadilan kalau seperti itu? Pertanyaannya sekarang, kalau bapak saudara pernah membaca hadis, Rasulullah SAW mengingatkan Sittatun yadukhulunan nar dal hisab bisittatin. Ada enam kelompok manusia. Umatku, kata Rasulullah, yang akan masuk neraka jahanam tanpa hisab. Bukankah mereka muslim? Ya muslim, pasti punya amal. Masa tidak dihisab? Percuma dihisab. Gak ada gunanya dihisab. Dosanya sudah terlalu banyak. Yang paling pertama disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu adalah Al-Umara Biljur, para pemimpin karena kezalimannya. Untuk apa dihisap? Bayangkan kalau seorang pemimpin itu berbuat zolim. yang dizolimi katakanlah seribu orang, seratus ribu orang, satu juta, seratus juta orang. Bagaimana dia harus menebus kezoliman yang kepada sekian juta manusia itu? Maka pantaslah kalau kata Rasulullah SAW, manusia-manusia seperti ini, gak akan lagi dihisap, dia akan masuk neraka jahanam tanpa hisap. Andai kata saja nilai ajaran Islam ini benar-benar dihayati oleh setiap orang Muslim. Apalagi di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim seperti di Indonesia ini. Alangkah indahnya kehidupan ini. Siapa orang berani menzolimi orang lain? Mudah-mudahan ini menjadi bahan tazkirah bagi kita. Agar ke depan kita berpikir seribu kali untuk berani menzolimi orang lain. Akan panjang ceritanya. Kita harus mengaku dan harus menghadapi resiko dari pengakuan itu. Kalau tidak, kita terancam pula menjadi orang yang muflis, bangkrut di umil akhir nanti. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiyul alim wa allaha wa antum mumkinuna bil ijabah Assalamu alaikum